Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Kembali lagi bersama saya James Gin di channel YouTube Balas Cidak. Sekarang saya masih di Jakarta nih, di salah satu galeri atau tempatnya Pak Haji Ihsan, di mana beliau mengkoleksi angkut-angkut impor Vietnam ya Pak Haji ya? Vietnam. Yeah. Yang berukuran jumbo. Nah ini Pak Haji, angkut-angkut ini kan proses berapa lama nih di sini Pak Haji? Udah setahun belum? Ya kalau ini sebetulnya belum terlalu lama, kurang lebih baru sekitar satu tahunan ini kira-kira. Satu tahunan. Iya, jadi dulu masih ya sebatas ini aja, ini semuanya ini apa tunas udah ada di sini nih, tunas-tunasnya. Jadi dulu ya pas potong ini dari sananya gitu. Cuman karena suka sama karakternya aja. Nah, ini emang kalau apa ya? Jangankan impor, untuk produk lokal juga angkut yang ukurannya kehitung jumbo emang jarang, apalagi ini udah ngebentuk. Dan ini Pak Haji dari Vietnam ya Pak Haji ya? Iya. Tapi pertumbuhan bagus ya Pak Haji ya di sini ya kelihatan. Pertumbuhannya bagus, cukup inilah kira-kira ya, seimbang lah dengan angkut lokal gitu. Iya, cuman memang ya kadang ada masa-masanya dia agak stuck gitu. Iya, iya. Wajar lah itu. Ya. Jadi nih, mungkin ini gayanya wah bogel nih, tapi ukurannya luar biasa. Ada lagi nih yang jumbo nih. Ini dari Vietnam juga. Iya. Wah, ini karakter benjolan-benjolannya muncul ini Pak Haji. Iya. Natural itu asli. Natural. Ya. Nah, ini dari Vietnam udah ada tangan-tangan ini. Sudah ada tangan-tangan. Ini juga tadinya tangan di sini udah cukup besar juga. Cuman posisinya kurang ini ya, kurang tepat menurut Master Mpeh ya. Jadi ya. Ini akhirnya dipotong, bikin tangan baru lagi di posisi yang dianggap tepat di situ gitu. Jadi nggak tahu berapa lama ini nanti mau ngebesarin yang ini. Iya. Waduh, ini. Ah, ini mah kalau dari segi tangan-tangan udah gede nih. Sama di sini kan ngedukung, di Jakarta itu cuacanya ngedukung ke pertumbuhan angkut, apalagi ini di ground. Ini. Terus mana lagi, Pak Haji? Yang impor ya? Iya, yang impor ya. Ada lagi yang Vietnam. Ini impor juga nih. Kalau ini lokal. Oh, ini lokal. Iya, ini lokal tapi ya, cukup bagus juga nih. Ini impor juga nih. Yang ini. Ini impor. Emang kalau dari segi akar dapatnya udah muter-muter gini udah, ya? Udah. Cuman ini memang sengaja karena masih pengelosan, jadi sebagian akarnya masih ditimbun gitu, iya, belum diekspos ini akarnya ini. Ini kalau dibuka akarnya, lebih ini. Iya, lebih kalau diekspos lebih bagus. Cuman sengaja. Ini ukurannya, waduh, ada gede-gede. Tapi ketika dari Vietnam itu pakai media apa aja kesininya? Kalau yang besar-besar ini ya pakai media. Oh, yang besar-besar ya, pakai media. Pakai media, iya. Ini juga Vietnam, sama. Mukanya dari sana. Depan. Depannya dari sana. Nah, ini Vietnam juga. Ukarannya, waduh. Ini. Ya. Ini, tapi ini dilukain, Pak Haji, maksudnya? Enggak, ini memang tadinya ada apa ya, kayak semacam lubang yang agak kurang sehat kelihatannya. Terus sama trainer ini dibuang sekalian sampai ke batang yang sehatnya gitu. Iya. Biar gak keropos. Gitu ya, dibuang sekalian yang ininya akhirnya. Tapi ini udah naik kambium? Udah.
kambiumnya udah mulai jalan, udah tebel lagi kambiumnya nih. Tapi justru hikmahnya apa aja, jadi ada apa istilahnya? Iya. Yeah. Tangan jelas. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi tangan kan kalau masih kayak gini kan mungkin malah jadi seni gitu. Nah, ini kan lebih enak jadi lebih jelas. Waduh. Kan kalau orang kadang ada lubang suka ditambal pakai semen atau apa gitu ya. Dan itu sebetulnya kadang-kadang yang busuknya walaupun dari tambal di dalamnya tetap berlanjut biasanya. Oh iya iya. Jadi kita dibuang aja sekalian. Dihabisin. Iya dihabisin gitu. Dan sampai ketemu batang yang sehatnya gitu. Tapi ini biar enggak ini pakai ini ya obat. Iya salep kambium. Salep kambium. Iya. Pakai salep kambium. Kambiumnya udah mulai naik. Si pohonnya juga udah sehat. Iya udah subur sehat. Ini cukup lama tadinya agak stuck ini tapi sekarang subur lumayan bagus. Ya. Ini lagi ya Pak Haji? Iya, yang ini ya. Yang sarin. Oh ini di rumah muka ya Pak Haji? Iya. Ini yang di apa ya di agak di anu mukanya. Wah, awas semut. Mukanya ini di itu di rumah mukanya. Oh tadinya awalnya mukanya sebelah sana. Sebelah sana, ya. Tapi dipindahin ya. Jadi sini. Tapi emang enak dari sini nih. Karakternya lebih dapet. Ini juga tangan-tangan ini udah ada. Udah ada, disana. Udah ada itu. Yang apa ini anak-anak apa tangan-tangannya ini yang di sini tumbuh di sini. Ini wah, nggak kebayang nih kalau udah jadinya ukuran besar-besar kayak gini. Kalau yang saya tahu sih kalau ukuran unfit yang besar-besar kayak gini, jangankan udah ada tangan-tangannya. Baru lurus aja asal gede itu lumayan dari segi nilai jualnya. Apalagi ini udah ada tangan-tangannya dan impor lagi nih. Tapi kalau yang jumbo-jumbo sehat-sehat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Dari Vietnam? Iya. Alhamdulillah barangnya sehat-sehat dan kelihatannya udah mulai beradaptasi. Iya, iya. Mulai menyesuaikan kondisi iklim. Ya teman-teman, barusan saya ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Soalnya kalau apa ya barang-barang atau angkut-angkut yang impor dari Vietnam yang ukuran jumbo mungkin yang saya tahu banyak di sini nih. Tinggal di sini juga banyak juga di Pak. Soalnya untuk mendatangkan pohon yang sebesar gini kan nggak mudah gitu. Dan Pak Haji benar-benar apa istilahnya pingin menuntaskan dulu ya Pak Haji ya. Yeah. Jadi target Pak Haji emang mungkin rata-rata semua koleksi beliau ingin dinikmati dulu sampai tuntas ya Pak Haji. Betul. Pengen benar-benar diproses sampai jadi gitu. Ya teman-teman Sabi, barusan saya ngobrol-ngobrol bersama Pak Haji di koleksinya beliau di unfood ukuran jumbo impor dari Vietnam. Mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.